Maher Zain memposting video penampilan Sharla ketika dirinya berada di Birmingham, Inggris. Video berdurasi sekitar 4 menit dalam akun Maher tersebut ditonton sebanyak 447.375 kali dan dikomentari 6.505 orang. Ketertarikan warganet terhadap penampilan Sharla juga terdapat di YouTube ketika akun resmi The Voice Kids memposting video penampilan Sharla. Saat ini, video Sharla di YouTube telah ditonton oleh sekitar 2,8 juta viewer sejak diposting pertama kali pada Kamis, 26 Oktober 2017 lalu atau dalam waktu 4 hari saja. Melihat antusiasme masyarakat terhadap bakatnya dalam dunia tarik suara, tidak sedikit pemirsa yang tidak sabar menunggu penampilan-penampilan Sharla selanjutnya di The Voice Kids. Lewat akun Instagramnya Maher Zain, @maherzainofficial, juga mengungkapkan kagum atas penampilan Sharla Martiza. Dengan menuliskan amazing Masya Allah, may Allah bless you Sharla. Masya Allah, luar biasa, semoga Allah memberkatimu Sharla.